But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being. Menjelang akhir tahun 2024, pasar smartphone di kelas harga 3 jutaan semakin kompetitif, dengan banyak perangkat yang menghadirkan spesifikasi tangguh dan fitur-fitur unggulan yang biasanya ditemukan pada ponsel dengan harga yang jauh lebih tinggi. Para produsen berlomba-lomba untuk menawarkan perangkat yang mampu memberikan pengalaman pengguna terbaik dengan layar berkualitas tinggi, performa cepat, daya tahan baterai yang lama, dan kemampuan fotografi yang memadai. Salah satu daya tarik utama dari smartphone di kisaran harga ini adalah layar AMOLED yang kian banyak digunakan, menghadirkan tampilan visual yang memukau dengan warna yang cerah dan kontras yang tajam. Tidak hanya dari segi tampilan, smartphone-smartphone ini juga dilengkapi dengan chipset yang tangguh, memungkinkan performa yang mulus dan responsif, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun untuk gaming. Baterai berkapasitas besar menjadi andalan di segmen ini, menjamin durabilitas perangkat sepanjang hari bahkan dengan penggunaan yang intensif. Di samping itu, kamera dengan resolusi tinggi semakin umum ditemui pada smartphone 3 jutaan. Maka dari itu, inilah rekomendasi HP 3 jutaan yang patut diperhitungkan dan worth it untuk dimiliki pada penghujung tahun 2024. Pilihan pertama yang layak dipertimbangkan di kisaran harga 3 jutaan adalah Samsung Galaxy M54. Smartphone ini hadir dengan layar Super AMOLED berukuran 6,7 inci, menawarkan tampilan visual yang tajam dan detail dengan refresh rate 120Hz. Hal ini membuat pengalaman menonton video, bermain game, atau sekadar menjelajahi media sosial terasa lebih memuaskan, dengan transisi yang mulus dan warna yang hidup. Di bagian performa, Samsung M54 ditenagai oleh prosesor Exynos 1380 yang dibangun dengan teknologi fabrikasi 5 nanometer. Chipset ini dirancang untuk memberikan kinerja yang optimal, sehingga mampu menangani multitasking dan aplikasi berat tanpa kendala. Samsung juga menawarkan dua varian memori internal, yaitu 128GB dan 256GB, dengan RAM sebesar 8GB. Konfigurasi ini menjadikan Samsung M54 cukup tangguh untuk menyimpan berbagai aplikasi, file media, dan dokumen penting, sekaligus menjalankan berbagai tugas dengan lancar. Di sektor kamera, Samsung M54 menghadirkan konfigurasi yang mumpuni. Kamera utamanya memiliki resolusi 108MP, mampu menghasilkan foto yang detail dan tajam, bahkan dalam kondisi cahaya yang minim. Terdapat pula kamera ultrawide 8MP, yang ideal untuk mengambil foto pemandangan atau foto kelompok dengan sudut pandang yang lebih luas. Selain itu, kamera 2MP untuk efek kedalaman, depth sensor, membantu memberikan hasil foto dengan efek bokeh yang halus. Kamera depan beresolusi 32MP juga memastikan hasil selfie yang cerah dan jernih, cocok untuk berbagi momen dengan teman dan keluarga. Daya tahan baterai menjadi keunggulan lain dari Samsung M54, dengan kapasitas besar mencapai 6.000 mAh. Ini cukup untuk mendukung penggunaan seharian penuh bahkan dengan aktivitas yang padat. Ditambah lagi, Samsung M54 dilengkapi dengan dukungan pengisian cepat 25 watt, memungkinkan kalian untuk kembali aktif dalam waktu singkat setelah pengisian. Yang kedua, ada Poco X6. Poco X6 dilengkapi dengan layar AMOLED 6,67 inci yang menawarkan pengalaman visual yang memukau dengan refresh rate 120Hz. Smartphone ini mampu menyuguhkan gambar yang sangat halus, menjadikannya pilihan ideal untuk gaming dan streaming video. Salah satu aspek paling menonjol dari Poco X6 adalah penggunaan prosesor Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 fabrikasi 4 nanometer, yang merupakan salah satu chipset terbaru dan paling efisien. Dengan pilihan memori internal 256GB atau 512GB dan RAM 8GB atau 12GB, Poco X6 menawarkan kinerja yang cepat dan responsif. Poco X6 dilengkapi dengan sistem kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 64MP, lensa ultrawide 8MP, dan sensor makro 2MP. Untuk selfie dan video call, terdapat kamera depan 16MP yang menjamin hasil gambar yang jernih dan natural. Smartphone ini ditenagai oleh baterai berkapasitas 5100 mAh. Fitur pengisian cepat 67W adalah tambahan yang sangat berharga.
Yang ketiga, ada Redmi Note 12 Pro. Redmi Note 12 Pro memiliki layar AMOLED 6,57 inci dengan refresh rate 120 Hz yang responsif. Ponsel ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 1080 yang canggih dengan teknologi fabrikasi 6 nanometer, memastikan kinerja yang cepat dan responsif dalam berbagai tugas. Dengan memori internal 256GB dan RAM 8GB, kalian memiliki ruang penyimpanan yang cukup besar dan multitasking yang lancar. Kamera utamanya memiliki resolusi 50 megapixels, kamera wide angle 8 megapixels, sementara kamera 2 megapixels mendukung efek bokeh yang kreatif. Untuk semua foto dan panggilan video, kamera depan 16 megapixels akan memastikan kalian selalu tampil maksimal. Dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, fitur fast charging 67 watt memungkinkan kalian mengisi daya dengan cepat. Keempat adalah Infinix GT20 Pro, sebuah pilihan menarik di segmen harga 3 jutaan yang dilengkapi dengan spesifikasi unggulan dan fitur premium. Ponsel ini hadir dengan layar AMOLED 6,78 inci dan refresh rate 144 Hz, memberikan visual tajam dan mulus untuk pengalaman gaming dan menonton video yang optimal. Didukung oleh prosesor MediaTek Dimensity 2000 Ultimate, RAM hingga 12GB, dan memori internal 256GB, perangkat ini menawarkan performa cepat dan ruang penyimpanan yang luas. Kamera belakang 108MP dan kamera depan 32MP menghasilkan foto dan selfie yang tajam. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian cepat 45 watt, memastikan daya tahan dan efisiensi yang tinggi. Yang kelima, ada Infinix Note 40 Pro 5G Series, yaitu Infinix Note 40 Pro 5G dan Note 40 Pro Plus 5G. Keduanya dilengkapi layar berukuran 6,78 inci yang luas dan menawarkan pengalaman visual mulus dengan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 360 Hz. Kedua model ini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7000, fabrikasi 6 nanometer yang efisien dan cepat. Infinix Note 40 Pro 5G dibekali dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB, sedangkan Note 40 Pro Plus 5G memiliki RAM 12GB dan penyimpanan yang sama. Keduanya memiliki kamera utama 108MP dan sensor 2MP, serta kamera selfie 32MP. Infinix Note 40 Pro 5G memiliki baterai 5000 mAh dengan fast charging 45 watt. Sedangkan Note 40 Pro Plus 5G memiliki baterai 4600 mAh dengan fast charging 100 watt. Yang keenam, ada Tecno Pova 6 Pro. Dengan spesifikasi tinggi dan fitur yang mendukung berbagai kebutuhan harian. Dilengkapi dengan layar AMOLED berukuran 6,78 inci dan refresh rate 120 Hz, layar ini menawarkan visual yang tajam dan responsif, memberikan pengalaman menonton, bermain game, dan browsing yang lancar dan nyaman. Dari segi performa, Tecno Pova 6 Pro menggunakan prosesor MediaTek Helio G80, yang dikenal efisien dalam penggunaan daya namun tetap bertenaga untuk menjalankan aplikasi dan game berat. Ditambah dengan RAM 12GB dan memori internal 256GB, ponsel ini mampu menangani multitasking tanpa hambatan dan menyediakan ruang yang luas untuk menyimpan berbagai file, aplikasi, serta game. Di sektor kamera, Tecno Pova 6 Pro menghadirkan kamera utama 108MP yang mampu menghasilkan foto dengan detail yang tinggi. Kamera depan 32MP pun menawarkan kualitas selfie yang cerah dan tajam, cocok untuk panggilan video atau berbagi di media sosial. Dengan baterai berkapasitas besar 6000 mAh, Tecno Pova 6 Pro dirancang untuk penggunaan seharian penuh tanpa sering mengisi daya. Selain itu, teknologi pengisian cepat 70 watt memastikan proses pengisian daya menjadi lebih efisien, sehingga Anda bisa kembali menggunakan ponsel dengan cepat. Yang ketujuh, ada IQOO Z9. IQOO Z9 hadir sebagai pilihan menarik di kelas harga 3 jutaan dengan sejumlah fitur unggulan yang siap mendukung aktivitas pengguna. Mengusung layar AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate 144 Hz, IQOO Z9 memberikan tampilan yang tajam dan responsif, ideal untuk bermain game, scrolling media sosial,
atau menonton video dengan pengalaman visual yang sangat halus dan mendalam. Di sektor performa, IQOO Z9 dibekali prosesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 yang kuat, didukung pilihan memori internal 128GB atau 256GB dan RAM 8GB atau 12GB, yang menjadikannya cocok untuk multitasking dan aplikasi berat. Prosesor Snapdragon 7 Gen 3 ini menawarkan kinerja yang efisien, sehingga berbagai aplikasi dan game berjalan dengan lancar. Untuk fotografi, IQOO Z9 dilengkapi dengan sistem dual kamera belakang yang terdiri dari lensa utama 50 megapixel dan lensa depth 2 megapixel. Kamera ini mampu menangkap gambar dengan kualitas baik, sementara kamera depan 16 megapixel menghasilkan selfie yang jernih, cocok untuk pengguna yang aktif di media sosial. Ponsel ini juga menawarkan daya tahan baterai yang besar dengan kapasitas 6000 mAh, cukup untuk penggunaan intensif sepanjang hari. Ditambah dengan dukungan pengisian cepat 80 watt, baterai dapat terisi penuh dalam waktu singkat, sehingga pengguna tidak perlu lama-lama menunggu. Yang ke-8, ada Redmi Note 13 Pro 4G, yang menawarkan layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz. Layar ini memberikan tampilan visual yang tajam dan halus, membuat pengalaman menonton dan bermain game semakin nyaman. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G99 Ultra, Redmi Note 13 Pro 4G memiliki kinerja yang efisien dan lancar, didukung oleh memori internal 256GB dan RAM 8GB, sehingga cocok untuk multitasking dan penyimpanan yang luas. Dalam hal fotografi, Redmi Note 13 Pro 4G memiliki kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 200MP, lensa ultrawide 8MP, dan sensor 2MP, yang memungkinkan pengguna menangkap gambar dengan detail tinggi. Kamera depan 16MP menghasilkan selfie berkualitas tinggi. Ponsel ini juga dilengkapi dengan baterai 5000 mAh dan teknologi pengisian cepat 67 watt, memastikan daya tahan yang cukup untuk penggunaan sehari penuh serta waktu pengisian yang cepat. Yang ke-9, ada Samsung A25 5G, yang menawarkan fitur-fitur unggulan di segmen harga 3 jutaan. Samsung A25 5G hadir dengan layar Super AMOLED 6,5 inci beresolusi tinggi dan refresh rate 120Hz, memberikan tampilan yang halus dan responsif. Ponsel ini ditenagai oleh chipset Exynos 1200 dengan teknologi fabrikasi 5 nanometer, dilengkapi dengan pilihan memori internal hingga 256GB dan RAM 8GB, menjadikannya ideal untuk multitasking dan penyimpanan yang luas. Di sektor fotografi, Samsung A25 5G dilengkapi dengan kamera belakang triple, yang terdiri dari sensor utama 50MP, lensa ultrawide 8MP, dan sensor depth 2MP, memastikan hasil foto yang berkualitas tinggi. Kamera depan 13MP-nya pun menghasilkan foto selfie yang baik. Dari segi daya, ponsel ini menggunakan baterai 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 25 watt, sehingga perangkat ini siap menemani aktivitas sehari-hari dengan efisien. Pilihan terakhir dalam segmen harga 3 jutaan adalah Vivo V40 Lite 5G. Ponsel ini memiliki layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz, menghadirkan tampilan yang jernih dan responsif untuk aktivitas sehari-hari. Ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, Vivo V40 Lite 5G didukung memori internal 256GB dan RAM 8GB, memberikan performa cepat dan penyimpanan yang luas. Dalam hal fotografi, Vivo V40 Lite 5G dilengkapi dengan kamera belakang ganda 50MP dan 8MP ultrawide, yang mampu menangkap foto berkualitas tinggi. Kamera depan 32MP juga sangat cocok untuk selfie berkualitas. Baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 80 watt memastikan daya tahan baterai yang lama dan waktu pengisian yang singkat. Dengan beragam pilihan HP 3 jutaan terbaik yang telah kita ulas, kalian kini memiliki panduan lengkap untuk menemukan perangkat yang tepat di akhir tahun ini. Masing-masing smartphone ini tidak hanya menawarkan performa yang luar biasa untuk gaming dan aktivitas sehari-hari, tetapi juga dilengkapi dengan kemampuan fotografi yang mengesankan serta daya tahan baterai yang dapat diandalkan. Apakah kalian siap untuk mengupgrade ke ponsel baru? Pastikan untuk mempertimbangkan rekomendasi ini dan temukan smartphone yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan,
tetapi juga mencerminkan gaya hidup kalian. Selamat berbelanja dan semoga kalian menemukan smartphone impian.